Jadi inilah mualaf cantik yang dulu pernah kami reaction ya, sahabat official tentunya masih ingat. Ternyata sampai sekarang beliau masih eksis menjawab orang-orang Kristen yang tidak terima bahwa dirinya masuk Islam dan memberitakan kebenaran Islam dengan jawaban-jawaban yang keren tetapi menembus hati sanubari. Misalnya seperti berikut ini. Mbak, kalau pintar, pasti mengakui Yesus itu Tuhan sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi. Cerdas sikit dah, kata si Nita Naibaho. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semua teman-teman. Jadi perlu kita cerdas banyak, iya kan? Jangan sikit aja. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah dan senantiasa bersemangat menyimak channel-channel edukatif untuk menambah wawasan dan keilmuan agar tidak mudah dibodohi oleh oknum sebelah. Nah, sahabat official, orang Kristen itu pada umumnya tidak memahami tentang ajaran Islam sehingga perkataan mereka kadang di luar nalar dan logika yang sehat, bahkan sampai mengangkangi doktrin dari agama kasih mereka. Dan anehnya, ternyata orang-orang yang gemar bertanya macam-macam itu hanya orang-orang bodoh ya, sahabat official. Coba ya, silakan kalian lihat sendiri bagaimana sang mu'alaf ini menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh mereka. Martin Luther protes tata cara beribadah saja kalau isi Alkitab tetap sama sesuai yang ditulis para nabi. Jadi Anda salah paham, kata si Amato Patimura. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semua ya teman-teman. Mohon maaf kalau aku salah paham, tapi apakah dirimu benar-benar tidak tahu bahwa di gereja Katolik itu isi kitab perjanjian lamanya 46. Sedangkan setelah dibentuknya gereja Protestan oleh Martin Luther, perjanjian lama itu hanya ada 39 kitab. Artinya ada 7 kitab yang tidak dipakai, alias dibuang. Kitab apa sajakah itu? Kitab Tobit, Yudit, Sirak, Baruk, Kebijaksanaan, Makabe, dan kitab tambahan Ester dan Daniel. Sekarang sudah tahu? Apa masih salah paham? Nah, tuh dengar sahabat-sahabat Kristen. Memang tidak ada sejarahnya jika mu'alaf itu adalah orang-orang yang bodoh seperti kalian yang masih bertahan di dalam kekristenan lalu menghardik dan menghujat atau ingin menggurui mereka tentang ajaran Kristen. Karena justru ajaran Kristen itu sudah ada di luar kepala mereka hingga menjadi manusia seutuhnya dan tahu bagaimana membedakan manusia dan mana itu Tuhan. Nah, mari kita simak bagaimana pertanyaan Kristen yang super botol, konyol, dan aneh ini. Mbak, kalau pintar, pasti mengakui Yesus itu Tuhan sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi. Cerdas sikit dah, kata si Nita Naibaho. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semua teman-teman. Jadi perlu kita cerdas banyak, iya kan? Jangan sikit aja. Karena kalau sikit cerdas kita, kita bisa dilego-lego. Tuhan pun jadi dirumuskan gitu, ya kan? Padahal Tuhan yang sesungguhnya itu hanya satu gitu, tidak perlu perumusan-perumusan. Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu ada, ya. Jadi aku dulu pernah mengakui Yesus itu Tuhan, tapi sekarang tidak. Itu memang kusangkal. Yesus itu bukan Tuhan menurut keyakinan aku. Kalau menurut keyakinanmu itu Tuhan, ya silahkan sembah dia, ya kan? Aku nggak mau. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Itu jelas tertulis di Biblemu juga, tertulis itu kan. Ucapannya di dalam doanya. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan siapa? Siapa yang merumuskannya? Kau tahulah sendiri siapa apostel-apostel itu, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita mikir dulu. Cerdas dulu kita berpikir. Yesus bagaimana datang ke bumi ini? Melalui siapa? Melalui rahim seseorang kan? Rahim seorang ciptaan. Bagaimana seseorang yang pernah nyangkut di sebuah rahim
menciptakan langit dan bumi. Sedangkan rahim tempat dia bersinggah itu aja sudah keduluan bumi dan langit dulu ada. Nah, tuh, mikir ya otot-otot yang tumpul akarnya akibat mengimani secara membabi buta apa yang diomongkan oleh sang pendeta. Walaupun santun, namun penjelasan dari mu'alaf ini lumayan pedas ya, sehingga pastinya bakal menembus ke jantung para otot-otot yang konyol ketika mereka mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Ayo, otot-otot belajar mikir ya. Mikir jangan dipaksa-paksakan, ya kan? Jadi gitunya coy, kita tidak akan bisa satu pandangan. Kita udah berbeda. Berbeda ideologi, berbeda pandangan tentang ketuhanan maupun keyakinan kita, ya kan? Jalani aja masing-masing. Dan kenapa kita bisa berbeda? Karena petunjuknya berbeda. Petunjuk kami sebagai umat beragama Islam itu Al-Quran. Yang sumbernya jelas hanya satu. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta itu. Sedangkan panduanmu Bible, penulisnya banyak. Bahkan banyak kitab-kitab itu kan kumpulan buku-buku Bible. What? Bahkan buku-buku itu ada beberapa yang tidak tahu siapa penulis jelasnya ya. Contohnya yang tertulis di Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu pun belum bisa dipastikan siapa sebenarnya yang menulis itu. Kenapa? Karena di situ tertulis kematian beliau, hari H kematiannya ditulis oleh si penulis. Gimana itu? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Terus dibilanglah, diduga, dilanjutkan oleh Yosua katanya. Sedangkan kita baca lagi kitab Yosua. Di kitab Yosua tertulis juga hari kematian Yosua. Bagaimana Yosua menuliskan hari kematiannya? Jadi gitu ya, kita punya alasan masing-masing untuk mengimani keyakinan kita. Aku percaya 100% Al-Quran adalah firman Allah. Jadi itu yang ku pegang saat ini dan seterusnya, insya Allah, ya kan? Kalau keyakinanmu Yesus itu Tuhan, ya monggo-monggo aja. Gak usah kau klaim ataupun kau judge orang tidak pintar ketika tidak mengakui Yesus. Gitu ya kan? Masuk ya? Jelas masuk dong Mbak Mu'alaf komentarnya, bahkan tembus sampai ke otak domba yang paling kecil. Dan semoga menjadi pelajaran berharga, karena ternyata para mu'alaf ini justru jauh lebih paham tentang kitabnya sebelumnya, yakni Bible, dibandingkan otot-otot. Dan mereka juga paham isi kitabnya, bahkan sejarah penulisan kitabnya, di mana Nabi Musa alaihissalam tidak mungkin menulis tentang kisah kematiannya sendiri dan menjadi sebuah ayat di kitab suci. Komentar Mbak Mu'alaf ini menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi Kristen yang mau berpikir saja tentunya. Nah, mari kita simak pertanyaan dari Kristen yang terakhir ya, yang kalah argumen pasti akan menghujat. Si Mamat huta huruf, bagaimana Mamat bisa baca Alkitab dan isinya? Kata si Riana Lubis. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semuanya teman-teman. Ada yang menimpali komentar ini. Huta galung kali katanya. Huta huruf, huta hayan, huta soit, huta barat, banyak kali ya. Kata-kata huta mengawali marga orang Batak ini. Ada lagi huta yang lain. Typonya kawan kita ini, salah ketiknya kau ya kan. Riana mau nulis B kesenggol H. Apa besar apamu? Apamu? Jempolmu? Enggak lah ya. Screen touch ini memang begitu. Sensitif dia layarnya kan. Kadang kita mau ngetik A kesenggol S. Karena berdekatan A, S, D gitu ya. Gitu juga dengan H ini, dengan B. Mau nulis buta hurufnya kau kan? Mustahil Kristen ini salah menulis. Namun tujuannya memang ingin menghina marga Batak dari Mbak Mu'alaf cantik yang satu ini. Nah, bagaimana Mu'alaf cantik ini membela Nabi Muhammad SAW? Mari kita simak. Iya, beliau Nabi Muhammad SAW memang buta huruf. Tidak mengenali huruf. Kan? Buta huruf itu kan? Tidak mengenali huruf, tidak bisa baca tulis. Buta warna tidak mengenali warna ya. Gitu. Jadi itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena memang segala sesuatu yang terjadi tidak terjadi kecuali dengan ketetapan Allah, ya kan?
dalam menjaga Al-Quran itu, coy. Karena sudah tertulis, Allah menurunkan Al-Quran, dia juga yang menjaganya, Al-Hijr 9. Dan inilah yang perlu kau sampaikan kepada kawan-kawanmu, coy, yang banyak menuduhkan, banyak itu yang mengatakan Al-Quran kan menjiplak, mencontek, meniru, mengcopy kitab suci kami. Banyak itu. Bagaimana Nabi Muhammad menjiplak, mengcopy? Beliau tidak bisa baca tulis, coy. Tapi beliau sangat cerdas. Dan satu hal, Al-Quran diwahyukan, diturunkan bukan dalam bentuk huruf. Jadi tidak perlu mengenali huruf memang, ya kan? Beliau langsung menghafalkannya karena yang diterimanya itu bukan dalam huruf atau angka-angka, tetapi dalam bentuk audio, suara. Dalam bentuk audio, suara. Langsunglah beliau menghafalkannya. Selepas itu beliau berkumpul dengan para sahabat. Pada saat itu masih banyak masyarakat yang belum bisa baca tulis, tetapi ada beberapa dari sahabat yang sudah bisa baca. Contohnya Sa'id bin Sabit, dialah yang selalu mencatatkan itu, baik itu di kulit hewan ataupun di pelepah kurma atau di bebatuan. Begitu, coy. Sampaikan sama kawan-kawannya ya, bahwa tidak mungkin Al-Quran itu menjiplak dari manapun. Karena itu asli didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Sang Pencipta, Tuhan Semesta Alam. Thank you. Wah, luar biasa sekali ya, Sobat Official. Malah mungkin dari sebagian umat Islam yang sudah Muslim dari lahir, malah ada yang tidak mengetahui hal ini, yakni tentang penyampaian wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Allah menurunkan wahyunya kepada Roh Kudus atau Malaikat Jibril, lalu Roh Kudus atau Malaikat Jibril ini mendiktekannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti bacaan Al-Quran tersebut. Apa yang dikatakan Mbak Mu'alaf ini sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 6. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Inilah salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap kemurnian Al-Quran, kitab yang terakhir saat Allah turunkan ke bumi. Oleh sebab itulah firman Allah dapat dihafalkan oleh setiap hati manusia meskipun dia bukanlah seorang nabi. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Bukan seperti kitab-kitab yang sebelumnya yang sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan jahil dan oleh pena palsu para penyurat, yakni manusia-manusia di masa lalu sesuai dengan hawa nafsu pemimpin agamanya seperti Yahudi dan Kristen. Semangat ya Mbak Mu'alaf untuk mencerdaskan Kristen-Kristen yang belum mendapatkan hidayah. Semoga istiqomah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.